Sekarang gue lagi ada di lokasinya kelas internasional ya, di mana hari ini bertepatan sama ulang tahunnya sahabat gue yaitu Tara Budiman ya. Sekarang kita sudah bersama dengan para sama para timnya Tara Budiman, Cada Cez. Siapa bro? Rady Jordan. Wih, turunannya mereka Jordan. Bukan, siapa? Adam Jordan. Nah ini dong, sebelahnya ada siapa nih sebelahnya nih? Mana pak? Sebelahnya ya? Samsul, ini siapa? Nama panjangnya Ji Samsul. Ji Samsul. Nah, sebelahnya lagi nih ada di antara mereka semua yang paling kurus. Dugong. Dugong. Ini sebenarnya lagi ada kerjaan buat editing videonya ulang tahun Tara dari beberapa artis yang sudah dia kumpulkan. Tapi katanya ada satu artis yang dia nggak mau. Jadi kan tadi ada satu artis yang katanya udah mungkin ambil dong ucapan ulang tahun dari dia buat Tara. Masa lo gak mau? Oke, emang siapa Karen? Kalau gue tau bapak. Bapak siapa? Gue mau kok, gue mau Ben. Enggak, gue mau, siapa? No comment. Nah, sekarang dia lagi ngedit video buat ulang tahunnya Tara. Coba mana? Tunjukin gitu mungkin. Dia nanti akan kasih surprise buat Tara Budiman. Wih, welcome. Headset kali ya. Wih. Bentar, birthday-nya kayak tadi salah nulis deh. Coba balik. Birthday salah nulis. Terus, mundurin. Benar. Salah. B-I-R-T-H Bird. B-I-R-T D-H-A-Y. Betul pak. Emang iya? Birthday. Oh iya, salah Budiman's S. Emang? Budiman S itu kan keterangan untuk banyak coy. Bukan, Budiman's Budiman's birthday gitu. Oh, lo tau dari mana lo belajar bahasa Inggris di mana? S itu tuh keterangan banyak. Lagian, dia ngedit dia, lo udah sebelahnya dong. Makanan, piring. Lo ngedit, obsesi lo ke sebelah kanan lo ya? Gak konsen. Konsen, wah editingnya masih salah nih. Gimana Sul, menurut lo Sul? Apa tuh pak? Oh, bisa salah dia ngeditnya. Ya. Sini juga ada tim yang lainnya nih. Kenalin dong namanya siapa dong? Joni Bengek. Oh, ini turunannya TBC ya. TBC yang ada Bengeknya gede ya kan. Iya, dan oh maaf belakangnya ini. Wow. Pantesan lo ya di sini enggak pis. Tadi ada yang lari ya. Ini ada pacarnya. Dia nih yang udah kabur, nah ini nih. Lo yuk, kenapa kabur yuk? Yeah. Dan sekarang saya lagi ada di ruangan artis. Gua artis loh. Itu dia dari timnya Bapak Tara Budiman. Dimana di sini sudah ada sekitar 30 anak yatim dikumpulkan untuk mendoakan dari ulang tahun Tara Budiman yang ke-30 tahun. 30 tahun. Tua bro. Ini dia. Tahu 31 pak. Hah? Ya Allah pakai itu ngomongin lagi. Nah ini dia anak-anak yatim. Ini menunya. Kopi teh. Kebutannya. Halo pak. Halo Om Dan. Halo. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi ulang tahun Tara ya pak ya? Iya nih. Doain pak ya. Iya, subhanallah. Amin ya Allah. Amin, amin ya Allah. Amin. Sama-sama nanti juga ya. Iya. Pak, kalau saya boleh minta doain ya pak? Iya, sama-sama. Kalau Tara kan ya? Kalau Tara kan udah ada jodohnya pak, dan tadi itu udah apa? Oh udah. Kalau saya sampai sekarang tuh belum ada jodoh pak. Doain pak. Cepat. Amin. Amin.
bersih. Amin. Yang kaya. Amin. Saya. Amin. Bisa empat. Allah Akbar subhanallah. Terima kasih, Pak. Waduh, doanya maju dan mudah-mudahan ya. Salah satu empat, satu-satu dulu, Pak. Satu, dua, tiga, baru empat. Oke, dadah. Nih. Dia ulang tahunnya nih. Ada. Wih, era baru lagi, Chandra. Ulang tahun Tara Budiman. Nah, Chandra ini kamera baru mulu, Chan. Lupa fokus dari kamera baru. Mana tuh pakitunya di DJI punya? Nah, udah kesibukan diputer, Pak. Oh, emang es diputer. Ada. Gak fokus-fokus kayaknya. Lo, diem dulu, diem dulu. Pas dia datang enggak fokus ya. Coy. Nah. Nah. Oke. Okay. Ini adalah vlognya Chan Kelvin. Pak, lo hari ini ulang tahun ke 30 tahun ya. 30 tahun. Lu 31 ya namanya. Kita tua-tua apa ya? Pak, lu tua. Wih, harapan lu apa, Pak? Lo kan sekarang udah punya cewek nih. Harapannya yang pastinya cepat-cepat menikah nantinya. Yang paling penting bisa bantuin orang tua. Amin. Yang lagi mau tambah. Amin, ya Allah. Lagi lahiran bantuin aja itu aja. Amin. Tapi kayaknya cewek udah ada, Pak ya? Udah ada. Jadi siapa nih? Insya Allah tahun atau bulan kapan? Tahun. Tahun depan. Jadi katanya nih Bapak Tara ini selain mau menikah sama pacarnya sekarang, dia mau beli rumah saya. Jadi nggak sih Pak, kira-kira Pak, gue tembak dulu ya. Salaman dulu Pak. Insya Allah. Mau punya dekat situ dulu Pak. Oh iya iya iya, oke. Lanjut. Bapak main makan aja, nggak enak. Iya iya iya, banyak sukses selalu Pak. Lo sukses pagi, sehat. Eh, ini baru lagi nih. Ah, kameranya? Oh iya. Kalau produser mau gitu ya. Amin. Baik semuanya ya. Sukses selalu bro. Thank you, you all the best. Oke, nanti kita bakal pengajian bareng sama Tara dan juga Nanu ya tim lain. Oke, tadi di dalam kita udah ngobrol sampai ulang tahun, tapi ternyata ada yang pengen ngasih surprise buat Tara. Ulang tahun hari ini, 30 tahun, itu ada para sahabat Tara. Kapan yuk persiapan yuk buat surprise Tara yuk? Kemarin dan semalam. Dari semalam. Iya. Kira-kira ada berapa orang nih? Katanya sih 40, tapi belum pada datang semua. Wah. Oke. Hai. Sekarang kita akan ngasih mulai surprise buat Tara Budiman yuk. Kita salam dan syukurkan kehadiran baginda besar Muhammad SAW.
beliau yang membawa kita dari alam gelap menjadi alam terang benderang sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang teman kita Pak Budi ulang tahun. Kami ucapkan juga terima kasih atas kedatangan adik-adik yatim dari Yayasan Darul Untar. Boleh berdiri deh. Terus kita ucapkan terima kasih juga kedatangannya untuk Ustaz Arif. Ustaz, terima kasih sudah nyiapin waktunya. Sekali lagi mohon maaf adik-adik, jadwalnya agak molor. Langsung aja kita akan membacakan bacaan doa yang ada di Bapak Ustaz. Mudah-mudahan apa yang dari Ustaz Bapak Budi diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita juga doain kita mudah-mudahan kita supaya lancar, kaya lancar, dan semua yang hadir insyaallah diberikan kesehatan. Amin. Yang belum dapat jodoh dapat jodoh. Amin. Menikah. Ya, untuk mempersingkat waktu karena kita masih ada acara syuting, kita aja langsung doanya untuk Pak Ustaz. Mudah-mudahan berkah dari doa-doa adik-adik dari Yayasan Darul Untar, mudah-mudahan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan tempatnya persilakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kita kehadirat Allah. Dalam hari ini kita dapat berkumpul 45 di dalam kita meluangkan kegembiraan di hari ulang tahunnya Bapak Duta. Yang ke-30 kita doakan bersama, mudah-mudahan banyak sahabat-sahabat Tara senantiasa dan Tara senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, sukses dalam karirnya, mudah-mudahan diluaskan rezekinya, dan halal yang banyak, yang berkah, dan sahabat-sahabat Tara kebagian semuanya. Dan kita doakan juga mudah-mudahan nih sudah ada calonnya. Tahun 2017 sudah ada yang nemenin. Kita semua hanya tahan dan kita semua mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan ini dari lumayan yang saat ini kondisinya kurang sehat dan sedang dirawat di rumah sakit. Ya Allah, ya Rabbana, di malam hari ini kami berkumpul, malam yang sangat mulia, malam Jumat. Mudah-mudahan segala doa dan perkenanan kita senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dimudahkan, urusan-urusan kita mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan-permasalahan yang ada di diri kita
kita ataupun program kelas internasional, semua pemain dan kru mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diganti yang lebih baik lagi. Ya Allah ya Rabbana, pada saat ini kami bersyukur di ulang tahun Cara yang ke-30, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, panjang umur, dan yang dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karirnya makin meningkat, mendapatkan tempat dari seluruh para sahabat-sahabat Tara dan masyarakat lainnya. Mudah-mudahan segala dilangkain dan lu katanya dalam waktu dekat mau dilangkain sama Tara ya, juga dilangkain kedua kalinya. Lu dapat langkah apa enggak bro? Nah itu dia tuh Jan, kenapa? Langkah tuh buat gue sih biasa ya, cuman ya kayaknya sih harus ya. Iya, karena kemarin pas adik gue meret ini langkahnya nih jam tangan lu harus minta maaf Tara ntar minimal mobil kayak rumah kayak gitu lumayan. Ini langkahnya nih. Iya. Tapi bentar, kita ngomong kok ada back sound-nya sih? Tadi siapa sih? Tunggu. Yang tidur ternyata. Oh ini orangnya. Kayak ada yang makin pesut. Oke. Oh, cara dan tidur. Lang tahun kali bos lo. Gimana bro? Perasaannya hari ini adik lo lang tahun, terus harapan buat adik lo apa bro? Ya, yang pasti sama tuan-tuan buat adik gue, Tara Budiman, yang umur dan terus
semoga karir cemerlang dan semua usaha dan semua keinginan ini tetap tercapai. Amin. Bisa sukses juga Chan. Amin. Gitu. Lalu hari ini ya pasti udah kepala 30 ya. Tahu ada lu tua. Gue juga kali. Sama. Jadi lu juga lebih tua. Lebih tua. Ini langkahin berapa kali lu sama dia lu. Jadi apa makin dewasa aja sih dan amin. Pasti kita semua keluarga dulu. Oke, thank you bro, sukses selalu. Buka apa dan demam gue bro. Ya udah, intinya pesan gue satu, minta pelangga bro. Oke, okay? Ganti deh. Oke, kalau gitu saya pengen wawancara selanjutnya lagi. Yang kira-kira. Oke. Okay. Oh, Desi Ratnasari no comment. Yaudah, jelas itu adalah salah satu tim acara yang membuat acara hari ini sukses. Sampai ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan pastinya happy birthday buat Tara Budiman. Yeay, bye. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu anak buahnya Tara Budiman. Ya, dan saya akan langsung mewawancarai. Saya nggak tahu ini namanya siapa, tapi yang jelas kita tanyain dulu ya. Ayo, kita wawancarain. Halo, Mas. Kalau boleh tahu namanya siapa, Mas? Kiki Dugong. Coba. Tinggal di mana, Mas? Kalau boleh tahu, Mas? Oh, di Batam. Selamat Anda masuk pre.